Kedua tim menjalani uji coba lapangan resmi Senin sore di Stadion Pakansari Bogor. Seluruh skuad timnas Indonesia melahap materi yang diberikan oleh staf pelatih. Namun latihan kali ini tidak terlalu berat karena untuk menjaga kondisi pemain agar tetap fit. Dan selama satu bulan pelatih anyar timnas Luis Milla ini menggembleng para pemain muda. Dan juga bakal memperagakan permainan cepat dari kaki ke kaki. Sedangkan Myanmar membawa 21 pemain yang dipersiapkan untuk laga kualifikasi Piala Asia 2019 melawan India 28 Maret mendatang.